Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'an Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fa shalli li rabbika wanhar. Inna sa'aka huwal mubtar. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Romo, sesepuh binisepuh, ibu-ibu dan mbak-mbak, mas-mas sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini, memberikan kesempatan pada saya. Sebenarnya bukan kesempatan, memberikan sidang terbuka dengan sidang terbuka dari saya. Ya, semoga ini menjadi wasilah bagi saya untuk senantiasa belajar, juga setidaknya menjadi contoh di lingkungan kecil, mungkin adik saya, mungkin kawan-kawan saya. Semoga di rumah ini menjadi menjadi gambaran kecil bahwa dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat namanya Arqam. Di dalam sejarah itu cuma satu kali momen sahabat Arqam itu, dia ketika memberikan rumahnya atau meminjamkan ruang tamu sahabat Arqam ini untuk sahabat-sahabat Rasulullah ngaji. Kalau mungkin Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu ceritanya banyak sekali menemani Rasulullah di mana pun. Umar begitu juga, Utsman dan Ali, banyak sekali kisah-kisahnya. Mungkin Khalid bin Walid kisahnya juga di kisahkan ketika berperang. Nah, tapi ada satu sahabat yang di dalam sirah itu hanya satu kali momennya, itu sahabat Arqam. Dan jasa daripada sahabat Arqam ini sangat luar biasa ketika awal kali Rasulullah merintis syiar Islam dari yang paling kecil itu, dari sahabat-sahabatnya dikumpulkan di rumah. Nah, semoga ini menjadi gambaran kecil bahwa salah satu bentuk mencontoh Rasulullah ya dengan tidak bosan-bosan untuk berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita termasuk daripada hamba-hambanya yang pandai bersyukur, termasuk pada malam hari ini kita masih dilengkapi dengan kenikmatan berupa kesehatan, keimanan, kesempatan. Banyak sekali godaan atau bahkan halangan yang kalau mau di list, di data itu bisa. Oh, saya mau berangkat itu banyak halangannya. Istri mas, jajan yuk. Mas, jajan di sini, banyak jajan ya. Sekarang jajan ke sini. Katanya mau ke Gacoan gitu. Ke sini. Saya kemudian tiba-tiba mulus, itu banyak sekali halangan. Ternyata ya sampai ke sini itu karena taufik. Jadi taufik itu kalau saya belajar ada itikad baik, kemudian diridhoi Allah, diberi izin. Nah, itu juga disebut sebagai taufik. Itu juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari rumah banyak sekali kesibukan, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan tapi menyempatkan diri di sini, dan itu semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mungkin tidak banyak yang bisa kita banggakan kalau di sana. Nah, ini salah satunya yang kita andalkan. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau
kelak kita menanti syafaatnya, kita menanti pertolongannya ketika sudah tidak ada lagi pertolongan. Ada 7 golongan kan, yang kelak mendapatkan naungan Allah. Nah, salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, saya lihat di sini yang muda itu kayaknya cuma saya. Muda semua. Muda di tahunnya. Ya, semoga putra putri ibu bapak sekalian digolongkan sebagai salah satu dari 7 golongan itu yang mendapatkan naungan ketika tidak ada lagi naungan. Pada malam hari ini, insya Allah, ini hanya sebatas apa refleksi, karena beberapa hari yang lalu kita sudah melewati hari raya, hari besar umat Islam, yaitu Idul Adha, Kurban. Kalau kita keluar lihat bulan, itu sebenarnya sudah apa ya, bener kata Didi Kempot, tanggal 15 ya kan bulannya bulan. Nah, ini tanpa harus ada sidang isbat, tanpa ada apa sebenarnya sudah kelihatan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya sesungguhnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari hari-hari yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Kalau kita tarik ke belakang, di bulan Juli tepat di tanggal 19 varian Delta itu masuk di Indonesia. Ini varian yang sangat mematikan, begitu ya dok ya? Persis ketika sudah Idul Adha ya, sudah selesai Idul Adha, pada bergembira, tapi setelah itu pada tumbang satu persatu. Ayah saya, abah saya, itu salah satu yang terkena dampak dari virus Omicron, Delta ya? Delta. Varian Delta ini luar biasa. Saya itu masih di Jogja, kemudian dikabari oleh Umi kayaknya kamu harus pulang. Wah, hati saya teratapan, gak pernah ada diksi seperti itu sebelumnya, kayaknya kamu harus pulang. Saya pulang, benar oksigen itu udah berjejer, udah habis berapa tabung itu. Kalau mau saya ingat luar biasa. Salah satu dari sekian banyak yang terkena dampak dari varian Delta. Nah, apakah itu masih teringat di benak kita masing-masing, terutama mungkin masyarakat luas ini? Apakah masih ingat? Padahal itu kan baru tahun yang lalu. Nah, harusnya ini menjadi bahan bagi kita untuk bersyukur. Ternyata kita sudah mampu melewati itu. Dan mampu melewati itu, andai kata banyak tetangga kita, saudara kita yang wafat melalui jalan itu, kita doakan husnul khotimah. Dan itu menjadi medan jihad beliau-beliau. Pada kesempatan kali ini, kita bisa mensyukuri itu dengan cara melihat pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari Idul Adha. Ada yang namanya istilah Doru Riyad Al-Khams. Ya, ini ada di dalam Maqasid Syariah. Ada 5. Pertama itu menjaga akal. Kemudian menjaga jiwa, menjaga akal. Kemudian menjaga harta, menjaga keturunan. Kemudian satu lagi menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal. Apalagi ya, nanti kita bahas satu-satu, barangkali nanti saya akan ingat. Jadi di dalam Maqasidus Syariah ini ada tadi hifdzul nafs, yaitu jiwa, hifdzul akal, menjaga pikiran, hifdzul din, menjaga agama, hifdzul nasl, menjaga nasab, kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Itu ada di dalam Idul Adha ya, kalau kita mau belajar. Pertama mungkin kita coba ke hifdzul din, menjaga agama. Kalau kita melihat di dalam perayaan hari haji atau Idul Kurban,
agama manapun itu tidak ada yang bisa menandingi prosesi ibadah ini. Bagaimana bisa masyarakat atau manusia di seluruh penjuru dunia dikumpulkan di satu tempat, kemudian sujud serempak, takbir serempak, dengan perbedaan ras, dengan perbedaan status. Ada banyak mu'alaf yang masuk Islam melalui pemandangan itu. Tidak ada agama satupun kecuali Islam yang bisa mengumpulkan massa sebanyak itu. Begitu juga kalau kita mau melihat di prosesi kurban, agama-agama itu seringkali memberikan prosesi kurban itu, barangkali di zaman dahulu itu dengan menyembelih manusia, mengorbankan manusia. Uniknya di agama Islam itu, ternyata esensi dari kurban itu bukan hewannya. Hewan itu hanya sebagai perangkat. Jadi yang kemudian diterima oleh Allah itu justru ketakwaan kita. Itu bagian dari hidupnya atau menjaga agama. Jadi kalau kita sudah melewati atau melalui hari tasyrik kemarin, harusnya kita semakin yakin dengan agama Islam ini, semakin kagum dengan agama yang kita pelukin. Kemudian selanjutnya itu nafs. Apa itu nafs? Jiwa. Jiwa. Dulu ada berita seorang santri yang berhasil membunuh begal. Yang membunuh begal. Tapi kemudian diproses gitu kan. Karena membunuh. Tapi sebenarnya di dalam agama itu adalah bagian dari itu apa, nafs. Jadi dia menjaga nyawanya. Nah, sedangkan di sini nafs yang kami maksud adalah dalam konteks jiwa. Di dalam diri kita, di dalam Al-Qur'an itu surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsin innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi di sini Allah berfirman, sesungguhnya nafs atau jiwa itu punya kecenderungan pada hal-hal yang buruk. Punya kecenderungan pada hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi. Jadi kemudian kecuali nafs yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan di sini kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran bahwa kebersihan hati, ketulusan hati itu tidak ada andil dari kita. Kita tidak punya kebebasan absolut untuk mengendalikan diri kita bahwa saya ikhlas kok, saya tulus. Itu tidak bisa kita kendalikan, karena itu sebenarnya anugerah Allah sendiri yang berfirman tadi, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafs yang diberikan rahmat oleh Tuhan. Kemudian di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ini kita sering dengar di lagunya Dewa 19, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu sebenarnya terinspirasi dari sini, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu ada lagunya. Jadi di ayat ini Allah itu mengajak, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari dua ayat di atas kita dapat melihat bahwa ada nafs yang memiliki kecenderungan pada hal-hal buruk, ada nafs yang mutmainah, yang diberikan ketenangan. Maka sesungguhnya prosesi kurban itu adalah proses untuk menanggalkan noda-noda yang ada di dalam jiwa itu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengorbankan Nabi Ismail sebagai bentuk apa,
permohonan maaf atas ketakaburannya. Dulu kan kisahnya seperti itu. Beliau sangat dermawan. Kemudian ditanya oleh tetangganya atau mungkin sahabatnya, ya Nabi, engkau begitu dermawan sekali mengorbankan ribuan unta. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, jangankan hanya unta, putra saya ketika diperintah untuk menyembelih pun saya akan sembelih. Nah, Nabi Ibrahim lupa. Itu adalah bentuk dari ketakaburan. Akhirnya diperintahkan melalui wahyu lewat mimpinya itu, kemudian disembelih. Dan Nabi Ibrahim tidak membantah, menanggalkan noda-noda kesombongan itu dengan akhlak yang baik. Bertanya kepada putranya yang saat itu masih seger-seger ini. Dan alhamdulillah anaknya ya itu berbakti. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu jika Allah memerintahkan untuk engkau disembah, kalau dijawablah oleh Nabi Ismail, semoga aku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, itu adalah bentuk dari noda ya. Noda lain juga datang dari ketidakikhlasan. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Nah, ini semakin memperjelas seremoni yang kita lalui kemarin itu bukan tentang sapi mana yang dagingnya banyak, siapa yang mahal gitu. Nah, sapi mana yang itu kan sekarang lagi tren, artis-artis pada membawa sapinya masing-masing. Apakah itu yang menjadi ukuran ketika di hadapan Allah? Kan tidak, karena Allah yang tahu isi hati seorang itu. Walaupun sebenarnya syariatnya yang nyari yang dagingnya banyak, yang besar. Tapi di dalam ayat ini sesungguhnya esensinya adalah ketakwaan. Semoga bapak ibu sekalian yang kemarin berkorban termasuk daripada orang-orang yang diterima ketakwaannya. Amin. Selanjutnya, hifdzul aql, menjaga pikiran atau menjaga akal. Di dalam prosesi ibadah haji dan kurban kemarin, kalau kita mau mengaktifkan perangkat berpikir kita, banyak sekali hal-hal ajaib yang bisa kita terima. Pertama, begitu banyak manusia yang berkumpul di satu tempat, kok nggak kehabisan air? Itu kalau misalnya di Meranggen mungkin pumpnya udah tutup, pumpnya udah tutup, atletisnya udah gak ada, airnya udah. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau mengaktifkan akal kita, itu bisa menambah keimanan kita melalui hifdzul akal tadi, menjaga akal sehat. Orang begitu banyak berkumpul setiap tahun, itu belum yang umroh, kok gak bisa-bisa ya. Kemudian yang menarik lagi ketika ibadah kurban, kenapa sapi itu kembang biaknya kok selalu sesuai dengan kebutuhan manusia? Bayangkan kalau misalnya kembang biak sapi itu lambat, seperti misalnya gajah atau badak atau banteng sekali, itu mungkin akan terjadi kelangkaan. Dan untuk proses kurban itu akan kesulitan. Wong jangankan kita berasumsi seperti kasus tadi, wong PMK saja sudah menyulitkan masyarakat untuk mencari. Saya itu kemarin ke Klaten, Pak. Ke Klaten hunting sapi. Itu masya Allah. Misalnya rumah-rumah seperti ini, itu depannya kuburan sapi. Depan-depan ini kuburan sapi. Karena PMK. Dan saya alhamdulillah dapat harga 20.500. Dikirim ke sini, alhamdulillah sehat. Karena saya sampai cari ke Klaten karena kan katanya makanannya sehat-sehat, pepaya, jus jambu itu dimakan dengan sapi. Nah, sampai sana banyak yang mati. Itu sapi harga 22 juta karena kena PMK dijual 4 juta enggak laku. Dijual 4 juta ya, Pak.
sebaliknya, andaikan kembang biak sapi itu melebihi misalnya ya kayak anak kucing gitu kan, sekali melahirkan 4-6 gitu, itu akan terjadi inflasi sapi gitu. Terjadi inflasi sapi, jadi harganya akan jatuh, mungkin lebih murah dibanding ayam gitu ya, sapi. Jadi kalau di Papua, saya punya teman dosen itu 10 tahun di Papua, sapi itu ya ada harganya, yang lebih mahal itu malah babi. Jadi sapi itu kayak ayam biasa, dipelihara nggak di rumah, biasa keliling gitu, nggak ada harganya. Nah misalnya itu terjadi, lalu apa esensi kurban? Oh, harganya murah. Nah itu jadi kalau kita mau mengaktifkan cara berpikir kita, masya Allah kita akan bertambah imannya gitu, karena melihat begitu canggih Allah menciptakan proses alam ini, sapi dengan kestabilan tumbuh kembang. Selanjutnya kita akan ke Hibdu Nasr. Jadi Hibdu Nasr itu menjaga keturunan ya. Kalau kita bicara tentang Idul Kurban dengan proses haji, itu selalu identik dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, bapak tauhid. Kenapa seperti itu? Ya, putranya jadi nabi semua, mulai dari Ismail, Ishak, itu kemudian turun, itu semua ada garis nabi. Kalau Nabi Muhammad kan dari garisnya Ismail. Kalau Nabi Isa itu dari Isa. Kenapa orang Yahudi itu sangat membenci atau mungkin tidak terima Nabi Muhammad itu sebagai Rasul? Ya karena bukan dari garis keturunannya. Wong andai pun itu dari garis keturunannya Bani Israel, itu tetap akan dibunuh. Itu kan tradisi mereka. Andaikan di luar Bani Israel tidak dipercaya, tapi kalau dari Bani Israel tetap akan dibunuh. Itu sudah dinas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad." Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Itu doa ketika Rasulullah menyembelih. Dari sini sebenarnya bisa diambil pendapat bahwa ketika seseorang itu berkorban, itu otomatis mewakili keluarganya. Kenapa demikian? Karena tanpa ada persetujuan istri, tanpa ada persetujuan anak, seorang suami mungkin akan berat hati untuk berkorban, karena itu mengambil bagian dari nafkah. Saya didorong sama istri saya, "Mas, tahun ini korban buat akikah." Buat akikah. Bentar, ya mohon doanya. Ini sudah bulan ke-4 lebih. Nah, semoga Allah tanamkan ruh yang baik bagi calon janin. Jadi qurrata ayun. Nah, dari doa ini sebenarnya yang bisa kita pelajari sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, menanamkan sifat rela ketika itu ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Ini kan sebatas contoh prosesi kurban itu. Banyak hal mungkin dalam urusan pengajian seperti ini. Ibunya anak pengajian tumbaske jeruk-jeruk anggur gitu. Lah iki wangi mah buat yang lain. Ya ini kan juga malah kisruh ya. Jadi kan butuh musyawarah mufakat. Bagaimana merelakan sedikit hartanya untuk kepentingan Islam. Jadi contohnya banyak sekali. Tentang menyekolahkan anak, kemudian mungkin membangun sekolah dari institusi terkecil, keluarga ini yang paling penting sebenarnya. Seorang suami, seorang istri, seorang anak. Saya bicara ini sebenarnya ya, proses belajar. Masih
masih baru. Ya justru bapak ibu sekalian ini yang sudah makan asam garam, jadi yang justru kami harus banyak belajar, banyak alal melintang nanti ke depan sebetulnya. Nah, sebenarnya dari sini kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada lawan jenis dianugerahkan di dalam mahligha pernikahan itu tidak boleh kemudian dihilangkan, karena dalam proses mencintai keluarga itu harus proporsional. Banyak mungkin keluarga-keluarga di luar sana yang lebih memberatkan keluarganya. Wah, sudah andan subuh atau sudah andan asar, cake, baru pulang sekolah, nggak dibangunin. Nah, ini bentuk cinta sayang kan? Wah, baru pulang sekolah, kasihan, jangan dibangunin. Tapi ini yang kemudian disebut tidak proporsional, karena tidak seimbang cintanya kepada anak dan kepentingan hak-haknya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang berarti contoh tadi seorang anak yang melalaikan. Anaknya salah gak? Gak salah. Ya, tidur gak salah. Yang salah yang punya hak membangunkan atau tidak itu. Kalau saya dulu itu didikannya abah, hitungan 3, 1, 2, 3. Kalau 3 gak bangun itu siram air. Padahal sebenarnya saya kan termasuk milenial ya, harusnya sudah tidak mengalami hal-hal itu. Tapi ya dia tetap kena siram. Adik-adik saya siram ini masih mending, siram tidur. masih mending. Hitungan 3, 1, 2, 3. Apakah ibu saya kasihan? Enggak. Malah menjadi-jadi kali ibu saya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau adik-adik saya masih mending. Zahra, Musa itu sudah mending. Kalau saya ya ngerasa saya itu pernah ketika tidak amanah menyampaikan surat ke tetangga. Jadi tetangga ngasih surat undangan, tidak saya sampaikan ke abah. Itu saya dipukul pakai besi. Awal saya nangis, ya enggak nangis, mau enggak boleh nangis. Ojo nangis. Kalau dipukul enggak boleh nangis. Dan besi itu yang akhirnya dipakai Musa buat mukul ini TV. Nah, jadi yang balas, yang berani balas itu Musa. Nah, Musa kalau dimarahin justru malah TV yang jadi sasarannya. Nah, itu sekilas kisah. Nah, jadi Nabi Ibrahim, ini kita kembali ke Nabi Ibrahim sampai kemudian berdoa. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini ukurannya sholat. Karena yang agama, kalau sholatnya benar semuanya sudah benar. Jadi kalau ada orang tua yang lemah lembut pada urusan sholat, ini saya kira urusan agama yang lain juga akan sulit untuk ditegasi. Diminta untuk urusan-urusan agama yang lain mungkin akan kesulitan, karena sholat saja ditinggalkan. Nah, kita ke yang terakhir. Ini sudah terakhir ya. Tadi kita sudah hibdu nafs, hibdu din, kemudian hibdul akal. Dan yang tadi ada hifdzul nasl, sekarang hifdzul mal, menjaga harta. Ini kurang berapa menit lagi pak? Masih lama plus tanya jawab. Saya kira dimeniti Pak Jasno ini. Jangan aja, atau nanti dipanjangkan tanya jawabnya malah jawab di dalam. Jadi di dimensi terakhir ini atau hifdzul mal, menjaga harta, ini sangat identik dengan
ibadah kurban dan ibadah haji yang beberapa kali lalu kita saksikan bersama. Kita diminta sebenarnya dalam proses berkorban ini untuk memosisikan harta kita pada tempat. Jadi kita diingatkan sebenarnya itu hartanya siapa tuh? Itu. Jadi perintah untuk berkorban itu sesungguhnya kalau kita mau lihat Allah begitu canggih mengatur itu semua. Pertama, secara ekonomi, perputaran ekonomi jadi jalan. Nah, kalau kita menuruti ego, mungkin kita juga nggak butuh-butuh banget daging, nggak butuh-butuh banget daging. Paling kalau butuh daging beli ke pasar berapa gitu buat masak. Dengan adanya perintah untuk berkorban ini, akhirnya kita harus beli daging sesapi-sapinya, gitu. Daging sekambing-kambingnya. Gitu. Dan secara ego kita nggak butuh-butuh amat. Gitu. Kita beli, sudah kita beli pakai uang kita, hasil kerja kita, terus kemudian dibagikan. Nah, secara ekonomi sebenarnya ini ada perputaran ekonomi luar biasa yang tugasnya ngarit apa suket jadi jalan, nah, yang jual pakan jadi jalan, kandang-kandang wadah hidup semua, transport truk yang mengangkuti sapi juga jalan. Sampai tukang suntiknya juga jalan, satu suntik sekitar 1.000. Itu masih mending suntik yang ngasih surat lo, tanda tangan tuh 150.000. Surat tanda tangan. Itu juga ekonominya jalan. Kemudian marbot-marbot pada jalan bersihin. Nah, itu kalau kita teliti itu sangat luar biasa. Ini kalau bukan karena agama akan sulit menggerakkan perekonomian seperti itu. Kemudian dari Hifdzul Mal ini kita bisa kembali mengingat kisah Siti Hajar saat ditinggal di padang pasir sendirian bersama jabang bayi, ya, sudah jadi bayi, bersama bayi Nabi Ismail. Itu kalau bukan kerelaan bahwa ini adalah perintah Allah, agaknya sangat sulit. Itu kan ceritanya seperti itu. Ditanya sampai 3 kali oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Itu kan. Kemudian baru akhirnya Nabi Ibrahim yang sudah pergi, sudah berapa langkah gitu menoleh. Iya. Kemudian baru rela, Siti Hajar baru rela itu. Karena ditanya dari tadi diem terus, Nabi Ibrahim diem, baru ditanya apakah ini perintah dari Allah? Kemudian dijawab naam. Akhirnya Siti Hajar baru rela ditinggal sendirian. Karena kehausan di tengah padang pasir, bentuk ikhtiarnya lari ke Safa Marwah sampai 7 kali. Nah, ini menariknya. Kalau kita belajar hikam. Nah, ini sekilas info. Saya kuliahnya bahasa Indonesia tapi skripsinya Al-Hikam. Ada mata kuliah namanya filologi. Itu penjurusan. Penjurusannya filologi. Itu tentang naskah-naskah kuno. Skripsi saya tentang Al-Hikam. Yang tesis saya justru tentang azimat yang sering ditempel-tempel di pintu-pintu. Azimat. Itu saya dapat naskahnya namanya Babul Haikal di Jaken, Pati. Saya hunting sama adik Nusa sampai ke pelosok-pelosok. Kiai Badawi nemu kitab namanya Babu Haikal, isinya tutorial buat jimat. Ayat-ayat apa ditaruh di kolom berapa, dilipat sampai 8 kali, disimpan nanti dapat apa. Nah, itu ada tutorial, itu tesis saya, skripsinya lagi Al-Hikam. Nah, ini menariknya, salah satunya ada beberapa di dalam Al-Hikam itu pasalnya ya belajar dari Siti Hajar bahwa ikhtiar kita itu sesungguhnya tidak ada pengaruhnya pada hasil. Mau nyarinya di Safa dan Marwah kok nemunya di kakinya Ismail, itu secara logika kan nggak mungkin. Jadi ikhtiar itu kalau menurut Soleh Darat yang mensyarah Al-Hikam itu bentuk tata krama.
bentuk sopan santun kita pada si pemberi rezeki, sang pemberi rezeki. Kita bekerja, belajar, itu bentuk syukur, bentuk tata krama, bentuk sopan santun. Andai kata diberi lebih dari hasil jerih payah itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama jerih payahnya. Seperti hanya Siti Hajar, jerih payahnya nyarinya di sofa, di marwah, tapi ternyata hasilnya di kaki mungil Nabi Ismail. Masya Allah. Begitu juga disinilah kita di dalam hifdzul mal, menjaga harta. Kita bisa memosisikan kembali harta kita sebenarnya itu dari siapa, toh kalau kita keluarkan juga untuk siapa. Jadi kesemua itu dari tadi hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul nafs, hifdzul din, menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah sejatinya adalah untuk kemaslahatan kita sendiri, dan perintah Allah sejatinya adalah untuk atau bentuk cintanya kepada hambanya. Jadi mari kita pasca Idul Kurban ini, pasca prosesi haji yang kita saksikan, saudara-saudara kita yang haji ini, kita semakin meningkatkan kesadaran kita dalam beribadah. Seringkali kita beribadah kan hanya sebatas rutinitas. Ini jebakan sebenarnya, jebakan Batman, jebakan setan. Kita merasanya sudah taat, kita merasanya sudah baik. Nah ini sebenarnya jebakannya. Tanpa akhirnya kita sadari, kita tidak memiliki kesadaran dalam beribadah itu. Ada sholat, berangkat sholat, pulang sholat, selesai. Ini masih mending. Daripada yang di dia mendengar mendengar azan tapi kemudian tidak berangkat sholat. Artinya kesadaran sangat tidak dihidupi. Jadi pada akhirnya semoga jiwa, kemudian akal, agama, keturunan, harta dari lima dimensi tadi yang kita dapat dari maqasid syariah benar-benar bisa kita tadabburi bersama-sama. Apakah prosesi korban yang sudah kita lewati kemarin itu kemudian menghidupkan kembali jiwa kita, menyadarkan kita kembali agama yang kita peluk ini, kemudian apakah akal kita sudah teraktifkan dengan baik, kemudian keturunan kita, keluarga kita apakah sudah terjaga, kemudian yang terakhir harta kita apakah sudah diposisikan pada tempatnya. Seperti itu sharing ya Ustaz ya. Ini Pak Kepala rumah tangga. Sharing, kalau saya sebut tausiah kok anjlok gitu. Biasanya Pak Farhan, saat Effendi, saat Arif Rahman, kemudian saya. Jadi ini sebatas sharing dari penglihatan saya. Barangkali ada kekurangannya, ada salah-salahnya, itu semua dari saya. Ada pun yang benar dan yang baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Di tengah fenomena akhir zaman yang kecenderungan hati selalu pada hal-hal yang buruk. Paling tidak dalam sepekan, ini sepekan atau dua pekan? Dua pekan. Dua pekan kita sudah dibuat lelah oleh urusan dunia. Paling tidak dua pekan sekali serawung sama teman-teman seperjuangan, kembali dibersihkan, diluruskan lagi niatnya. Kayak di Pucang Gading itu ada istilahnya tamasa. Enggak ngaji.
Kalimantan masa piknik ustadz ganti-ganti biar refresh gitu. Biar kembali dibersihkan gitu. Sepekan sekali itu harapan kami, dan saya juga mohon doanya yang muda ini yang banyak hilap diberikan keistiqomahan, masih banyak rintangan kedepannya, juga doakan kawan-kawan kami karena anak muda ini susah untuk butuh pergerakan yang masif. Kalau sudah matang seperti Pak Jason ini kan sudah tahu karepnya sendiri gitu, kalau kata apa saya seperti karepe dhewe. Kalau orang yang masih anak-anak muda itu kan masih cari kebahagiaan di luar. Ini kalau bukan karena tuntutannya Pak Jasno mungkin nanti. Demikian, saya doakan juga pada Sohibul Bait Pak Sutrisman. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Rumahnya diberikan keberkahan, diberikan sakinah, ketenangan. Karena yang habis nikah kemarin. Sama mas. Kita seangkatan. Diberikan momongan yang soleh-solehah, dan juga bapak ibu sekalian diberikan penerus yang baik yang bisa memegang amanah legacy khususnya persyarikatan. Akhirnya ini tanya coba nanti dibantu baik. Beliau ini sedang studi di Libya. Jadi sebenarnya secara apa kapasitas beliau lebih, kalau saya mentok di Aliyah. Itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu Nah, urusan agama Mas Ustaz saya itu nol, makanya saya kesini mencari ilmu. Yang pertama ini nanti ada yang kedua juga. Yang pertama itu terkait dengan kurban. Kenapa kurban yang dijadikan kurban rata-rata kok laki-laki? Maksudnya itu wedus lanang, sapi lanang gitu loh. Jantan. Nah, kok tidak perempuan gitu? Rata-rata gitu loh. Jadi lanang. Terus ini yang kedua terkait dengan sholat tadi. Kalau sholatnya bagus, semua amal bagus yang itu. Seandainya saya ini menjadi pejabat, korupsi, padahal duit korupsi yang haram loh. Upama nih, nih duit korupsi itu kurang ibadah ya. Mentekun tasik besar kurban ini berapa dus sapi jumlah itu, tapi duit korupsi. Dan ini hitungannya telepon manggil. Terima kasih. Wah, tiba-tiba saya kayak jaket naik nih. yang pertama kurban kenapa mayoritas jantan? Iya. Kenapa enggak betina? Kan lebih murah. Saya kemarin juga sempat hunting itu. Tetangga saya milihnya perempuan. Dan itu tidak menjadi problem sebenarnya. Yang menjadi problem adalah ketika ada isinya. Betina sedang hamil, itu lah dilarang. Sedang bunting itu. Maka pas akad, pas mau beli itu dicek apa keluar asinya. Kok asi? Air susu. Susu ya. Ibu kambing maksudnya. Ibu kambing. Jadi enggak bisa jadi ini ada mas. Ya, enggak boleh gitu. Secara syariat tidak ada larangan apa mau, tapi dianjurkan jantan. Karena dikhawatirkan kalau betina itu ada isinya.
sedangkan mengorbankan apa yang belum balik, apa sapi yang belum apa OL itu saja dilarang, yang belum umur karena kan minimal 2 tahun apalagi yang masih di perut kan tidak tersembelih gitu, mati di perut. Nah, kekhawatiran itu yang akhirnya mending yang jantan, karena jantan ya tadi dia lebih besar, walaupun sebenarnya kalau secara harga mungkin harga yang sama sapi betina itu lebih besar. Itu yang pertama, barangkali nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa menangkap. Yang kedua itu ada sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat, ya sholat yang baik, kemudian amal-amal yang lain baik, itu indikasinya ketika sholat itu berhasil membuat dia terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan yang jijik atau jorok dan mungkar yang buruk, masuk termasuk korupsi tadi. Sepertinya mustahil ketika sholatnya itu benar kemudian dia korupsi, karena di dalam sholat itu banyak sekali elemen ketauhidan. Pertama, Allahu Akbar, itu saja orang yang tahu lafaz itu akan sangat ketakutan kalau korupsi. Kamu itu siapa tuh? Kecil sekali, Allah Maha Besar. Dari situ kesaksian dia bahwa dia itu bukan apa-apa. Dari lafaz itu saja, kalau saya teruskan mungkin tidak perlu, karena dari lafaz Allahu Akbar itu sudah memberikan simbol bahwa orang yang sholatnya benar itu tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi fahsya wal munkar. Kemudian ada alhamdulillah, segala puji. Itu kan ucapan pujian yang seringkali digunakan untuk rasa syukur, terima kasih. Orang yang punya rasa syukur, terima kasih, kok agaknya tidak make sense ya, dia tidak punya kepuasan kemudian mengambil punya orang. Kan sudah bersyukur tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kok kemudian mengambil punya orang, itu agaknya tidak sulit lah, sulit untuk dinalar. Itu baru alhamdulillah. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Berarti kalau orang yang ingat hari suatu saat ada pembalasannya, akhirnya agak sulit untuk melakukan hal-hal yang kecil. Itu kalau sholatnya nah. Kebanyakan kita kan sholatnya ya menggugurkan kewajiban. Nah, itu ya itu tidak salah menggugurkan kewajiban, itu memang tugasnya wajib. Kalau orang yang baru di taraf menggugurkan kewajiban itu tidak dosa, karena sudah di level itu. Nah, baru nanti di level berikutnya itu kan ada di level tarbiyah. Nah, pertama sebatas paksaan, kalau nggak mau sholat itu baru paksaan. Kemudian ada kesadaran mengumpulkan kuasa. Begitu Bapak. Saya itu kalau kata menurut pendapat ulama ini berbeda. Artinya berbeda apa? Contoh tadi orang korupsi sholatnya bagus, nah itu besok ada hitungannya sendiri katanya. Nah terus sholatnya tetap sah, nggak apa-apa ada. Nah ini korupsinya berdosa, ada hitungannya sendiri. Nah ini berhubungan dengan mizan apa namanya hitungan besok. Jadi aku bingung itu yang benar yang mana itu loh. Ini kan kalau yang satu kan selama sholatnya bagus benar semua baik semua kan gitu. Nah, sholatnya salah berarti awal sampai akhir A sampai Z ya orang kok ganjaran apa-apa sholatnya salah kan gitu Ustaz. Tapi yang ulama yang satu bukan gitu. Jadi sholatnya tetap mendapat pahala, dikumpulkan pahala ini. Sengaja nyolong yo, barang nyolong yo, dikumpulkan di bidu sana, tidak ada hitungannya. Nah, makanya saya agak bingung, saya tidak tahu. Ada kisah menarik. Suatu ketika seorang
hamba di hadapan Allah itu diperintah masuk neraka. Masuk neraka kamu? Enggak mau. Sampai 3 kali enggak mau. Terus ditanya, "Kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Padahal hitunganmu seperti ini, seperti ini." Ini loh tandanya. Kemudian seorang hamba tadi menjawab, "Saya kok tidak bisa menalar bahwa Allah yang Maha Rahman Maha Rahim itu menyuruh saya masuk." Ya udah masuk surga. Itu hamba yang satu. Hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini protes. Ya tadi kan yang hamba pertama itu dipaksa masuk neraka. Masuk neraka. Yang kedua ini apa yang kedua? Juga di ini di provinsi. Jadi yang satu masuk karena husnudzon pada Allah. Yang kedua masuk surga itu tidak mau. Karena tidak mau. Iya. Ya. Disuruh masuk surga, dia tidak mau karena merasa dosa saya itu banyak sekali masuk surga. Nah, itu banyak sudah tahu. Dari kisah ini sebenarnya kita bisa belajar dari tadi. Mau versi yang mana? Kita merasa sholatnya sudah benar. Sudah benar, khusnudzon pada Allah bahwa Allah akan menerima sholat saya. Walaupun bentuknya seperti apapun sholatnya, Allah pasti akan menerima sholat saya. Atau yang kedua, masuk surga karena kerendah hatian tadi. Wah, sholat saya seperti ini, disuruh masuk surga sama Allah, enggak mau tadi ya. Akhirnya tetap masuk surga karena kerendahan hatian tadi. Saya kira kalau pendapat yang kedua tadi itu tidak perlu di ambil pusing. Umar, sahabat Umar itu termasuk yang ambil pusing, selalu menghitung-hitung amalannya sebelum dihitung malaikat. Seharian saya itu ngapain? Kalau saya kok lebih yang tadi, yang rahmat Allah itu melebihi dari murkanya. Jadi sekalipun sholat kita banyak catatnya, kok ya tetap diterima lah, walaupun catatan sedikit. Ya walaupun tetap sholat itu yang babinya apa ya, semoga Bapak dengan kehati-hatiannya tadi, dengan semangatnya untuk belajar itu menjadi wasilah. Amin menjadi wasilah telah kalau berjumpa dengan amin wasilah masuk surga ya tadi ya, dengan kehati-hatian tadi ngurah dong amin ini biar amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya juga sangat kagum dan berjuta-juta terima kasih bahwa kedua saudara ya Pak. Iya. Alangkah bahagia ya sebagai orang tua punya anak dua sudah mencapai S1, S2, S3. S3 amin. S2 ya. Nah, dalam hal ini satu kadang-kadang memikir yang sebenarnya saya banyak ngaji kemana-mana tapi kok tidak bisa pandai. Contoh begini. Kalau kita pikir agama yang terbaik menurut Rasulullah dan menurut siapa saja kan Islam sekali ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa besok akhir umatku Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Nah 73 golongan ini diputuskan satu yang masuk surga dan yang lain kan berarti masuk neraka. Nah, hal ini karena kita sikapi bahwa di kalangan kita ini sekarang Islam itu sendiri apakah itu sesuai anjuran Rasulullah akan pecah menjadi 73 itu, karena Islam yang satu kitabnya kan sama Quran, sebenarnya nama Islam itu bertanya Quran kan? Dan dilengkapi juga dengan hadis Rasulullah, tapi mengapa di dalam permukaan akhir-akhir milenial ini kok Islam itu tidak bisa rukun
sini merasa benar menjelek-jelekan sana. Malah lebih parah lagi, justru keparahan ini didukung oleh ini alat-alat seperti ini. Orang merasa berkuar-kuar di HP, ternyata tujuannya hanya untuk mencari penghasilan. Maka dari itu saya akan saya tanyakan begini, Pak. Janjane piye Islam itu? Islam padahal Islam ya Allah, wala yu'la alaihi wa yang ditanggung dengan kebenarannya. Apakah besok yang bertengkar hanya masalah keduniaan kali? Akhirnya kan yang dipertengkarkan kan hanya masalah keduniaan. Yang keduniaan itu tidak menjamin pasti masuk surga. Sebagian besar pasti pernah banyak masuk neraka. Ya. Itu saya tanyakan malah kok mereka sama saja. Kok tidak ada, malah justru saya tuh memang saya sebelum saya masuk ke Muhammadiyah itu saya ikut bermacam-macam Islam bermunculan di Indonesia, termasuk LDI, MTA, kok seperti itu. Bu, ya padahal kita itu menurut Islam kan besok itu kan tergantung pola pikir dan tingkah laku kita kan sudah sesuai dengan konsep dari Allah dan Rasulullah apa belum. Kalau memang belum ya pasti masuk neraka, pasti gitu Pak. Tapi kalau sudah sami'na wa atha'na maksudnya pasti masuk surga kan gitu. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ini. Saya senang sekali ada pemuda yang benar-benar dalam zaman milenial ini mengambil jurusan yang bagus yaitu di keagamaan loh Pak. Kan banyak milenial malah jurusan yang caranya menempuh jalan cepat kaya kan gitu. Ya ini saya salut. Terus pertanyaan ini Pak. Satu apa mau? Itu tadi Pak kalau dijawab dulu karena mereka sama-sama juga Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj itu kan ada perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah kok berselawat karo kanjeng nabi, para malaikat juga berselawat dengan kanjeng nabi dan orang beriman kok berselawat kanjeng nabi. Dan ketiga-tiga faktor ini Allah gak selawat kanjeng nabi itu maksudnya bagaimana? Terus malaikat selawat karo kanjeng nabi itu juga jurusannya bagaimana? Adapun orang-orang yang beriman juga diharapkan berselawat dengan nabi. Ini kriterianya mutu dan kualitasnya pada podo-podo selawat ya Pak. Itu penjelasannya bagaimana? Maksudnya selawatnya podo berarti ya? Ya. Ya selawat pada loh. Allah selawat karo kanjeng nabi ya satu. Malaikat juga diperintahkan selawat karo kanjeng nabi dan orang beriman juga berselawat karo kanjeng nabi. Sama-sama selawat itu maksudnya piye gitu. Iya, ning selawate padha to iki. Padha. Berarti nek sing loro mau lali, sing satu gen dijawab sing loro boleh aman. Ken golek. Ken ora ngantuk. Komentar aja lah kalau yang jawab nanti khawatirnya salah ditanya menjawab tidak. Sebenarnya perpecahan dalam Islam yang kemudian diprediksi oleh Rasul menjadi 73 dan sudah dari awal ada di zaman sahabat ada firqah atau perpecahan yang sampai hari ini kita kenal ada namanya Syiah dan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Itu kan istilah-istilah dulu untuk mengkriteriakan. Sebenarnya untuk pecahan itu sampai hari ini masih ada, cuma namanya aja yang kemudian banyak beda. Ada namanya Islam Liberal, ada Islam apalagi keras. Saya pernah matur
menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, dan istihad, itu ijma atau qiyas dan lain sebagainya dalam basis usul fikih. Itu masih tetap dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun organisasi, mau itu Muhammadiyah, NU, atau mungkin MTA atau berbagai macam organisasi Islam. Nah, selagi berprinsip itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi problem adalah ketika itu berurusan dengan ketauhidan akidah. Kalau sudah rasulnya, nabinya itu bukan Muhammad, itu kan kayak siapa? Kemudian bersatu sampai tiga kali. Ada Ali di sana sebagai nabi. Itu masih mending menyertakan Nabi Muhammad. Ada yang sampai menanggalkan Nabi Muhammad. Di bersatu itu nggak Ali. Itu sudah bagian dari pecahan tadi. Kemudian ada yang bahwa takdir itu ya tidak mempan pada urusan manusia, karena dia punya kehendak bebas manusia. Ada yang sebaliknya, ketika dia, kita kayak wayang, mau usaha seperti apapun ya, sebenarnya tinggal jalan. Jadi jahatnya seseorang itu takdir. Nah, itu bagian dari masih banyak Mu'tazilah yang kemudian ada menyebut ada tempat di antara surga dan neraka. Itu orang yang mungkin kalau dihitung antara dosa dan pahalanya, jadi tempatnya ada di antara surga dan neraka. Itu Mu'tazilah. Kalau dulu kita membanggakan ada Ibnu Sina, kemudian ada Al-Khawarizmi, itu justru besar di eranya dia, di eranya Mu'tazilah. Lalu apakah kita menghidangkan itu di kemajuan-kemajuan berikutnya? Dulu di zaman Abbasiyah kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah justru yang membesarkan ilmu-ilmu. Jadi kejayaan-kejayaan kita di masa lalu ternyata ada andil dari perpecahan Islam. Nah, ini seringkali dengan urusan politik ini yang sering kali Muhammadiyah, ini Fatma Muhammadiyah sampai hari ini belum menyesatkan Syiah, belum menyesatkan Syiah. Karena apa? Khawatir bahwa Syiah itu sebenarnya adalah produk dari perpecahan politik, seperti halnya cebong kampret. Bisa jadi nanti urusannya sama sampai ke akidah ini, bahwa yang kampret itu akidahnya ini, ya cebong ini akidahnya seperti ini. Nah, itu khawatirnya seperti itu. Yang saya baca sampai sejauh ini Muhammadiyah belum menyesatkan. Nah, itu ke kompleksan apa dari urusan perpecahan. Ya, kita cukup meyakini apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh, bahwa dasar dari Islam itu ya Al-Qur'an, kemudian ada hadis, ada istimewa lama dan selagi itu menjadi basis, bukan asal pendapat, bukan asal ngikut, saya kira aman. Masih ada di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu lagi ya, tokoh-tokoh agama terlama khususnya agama kita ada yang mirip, ada yang sama, tapi ada yang pantas tapi tidak tahu. Contoh, tokoh kita yang dianggap sebagai tokoh Islam itu para pengikutnya menganggap yang memberi petunjuk itu dianggap seorang kiai. Padahal yang saya tanyakan, jadi kiai itu diambil dari bahasa apa? Kalau bahasa Arab itu tidak ada kiai, adanya al-ulama harus satu ambiyah dan yang satu adalah ustaz. Nah, sekarang yang beredar di kampung-kampung di mana-mana, mungkin di seluruh Indonesia, kok menyebut tokoh itu tokoh betul apa ya? Tokoh-tokohan
Tapi yang dianggap pintar itu dianggap seorang kiai. Ya kalau boleh tahu, Pak Ustadz mungkin sudah menemukan atau mungkin kalau belum ya coba dicarikan sumbernya. Masalahnya ini masalah kiai itu ya Pak. Bingung saya. Nah kiai itu dari bahasa apa? Apa mungkin dari non bahasa Arab? Nah pernah saya tanyakan kepada orang tokoh-tokoh zaman-zaman itu. Oh kiai itu jenenge zaman. Kiai Nogo Sosro. Nah, pokoknya keris-keris itu loh. Apa itu dari bahasa Jawa? Sing tukang gawe keris lah. Kan kan bukan tuk orang gawe keris ya, Pak. Kan tokoh kita kan bukan untuk gawe keris lah itu. Para sing tukang gawe keris itu kan jenengane jangga, empu ataupun dete empu. Ya itu. Malah saya buka di Google, ternyata dari bahasa Cina artinya adanya kia, artinya kia jalan. Kalau kia berarti jalan-jalan. Jalan-jalan itu yang disebut menjadi kiai. Lah ini loh, ini tumbuhnya kan tidak pas, perlu dibicarakan sesama muslim. Tapi nah bahasa Jawa itu benar kiai itu iki kudu sono yai di bahasa Jawa. Oh, gue nganu Pak Karangan itu. Saya bilang kiai itu mbahnya tutupnya gitu. Kalau saya punya anak, anaknya punya anak lagi. Nah ini anaknya anak saya itu bilang ke saya kiai gitu. Kan bukan kiai. Padahal anak pelayan kiai semua nih gitu. Kiai bernyai, nyai kalau pak nyai. Maaf sebelum dilanjut, biar masih mengingat tadi tentang siak. Bedanya apa si'ah dengan si'ah rohidoh itu? Terima kasih Ustaz. Di sana saja perpecahannya luar biasa, apalagi di si'ah juga banyak. Di si'ah itu banyak sekali level aku. Dan paling parah rohidoh itu yang mengibarkan panci-panci perperangan pada ahli sunnah itu. Ini sampai ke apa khawatirnya Saudi itu sampai memberikan lambang Rafidoh ini yang dikhawatirkan membawa teror. Si Rafidoh itu yang tadi dibandingkan dengan si Asia lain yang terang-terangan menabuh gerakan perang. Mungkin itu terbawa oleh story sejarahnya. Walaupun kemudian dibumbui pada hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Masih banyak si yang sebenarnya masih bisa diajak bergaul, tapi kalau yang Robin Hood ini dia memang kemudian kemudian tentang kiai ini agak sulit, belum sempat saya riset juga, tapi kalau boleh saya sampaikan tokoh-tokoh Muhammadiyah hari ini sudah tidak lagi pakai kiai, lebih menjual pakai prof. Pimpinannya saja sudah mudahnya saya lewat kembang mati ya. Terakhir kiai itu mungkin A.R. Fakhrudin ya, kiai. Kalau saya mungkin tangkap itu kiai ya ketika ucapannya berdoa punya pesantren, punya jamaah kiai. Kalau masih panggilan kan belum terpecahkan gitu Pak. Barangkali justru Bapak yang lebih tahu karena sudah melewati banyak kiai. Harus satu hal sedikit lagi Pak. Tentang definisi iman. Saya mengkaji di dalam kelompok-kelompok itu ada yang mengatakan iman itu percaya. Ada yang mengatakan dua lagi, iman itu adun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan kalau kedua sadar ini yang benar yang mana? Kalau saya pernah di argumentasi gini, kalau iman itu percaya, iblis iman dong, karena iblis dia percaya kepada Allah.
pernah berdialog langsung dia gitu. Apakah bisa dikatakan iblis itu iman? Tadi kan kalau adun bil qalbi wa iqrarun bil lisan dan wa amalun bil arkan, dinyatakan adun bil qalbi timbul dalam hati. Wa iqrarun bil lisan diucapkan lewat mulutnya, wa amalun bil arkan disesuaikan dengan amal perbuatan. Kalau ucapan terus segalanya itu jadilah orang beriman. Jadi menurut Ustaz gimana? Sebenarnya arti iman dalam bahasa Arab memang percaya Pak, kalau dari Indonesia arti iman itu artinya percaya. Kalau arti Indonesia, jadi kalau bahasa Indonesianya memang percaya. Kalau dalam hadis qudsi yang kedua juga kan ada dari khairi wa syarihi, itu kan juga bisa. Jadi 6 rukun iman. Jadi itu kalau yang di hadis Arba'in Nawawi yang kedua itu menjelaskan tentang iman, Islam sama ihsan dan ciri-ciri hari kiamat. Itu ketiga ya. Tambahan ini. Kemudian kalau yang itu berarti misalnya iman artinya percaya, itu secara bahasa. Kemudian secara istilahnya itu mengiman dengan hati itu kan juga harus percaya, kemudian diucapkan dari lisan dengan syahadat, kemudian dilakukan dengan perbuatan yang sehari-hari berjawari gitu, itu kan juga harus melewati dengan rukun iman yang tadi disebutkan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian kitabnya, rasulnya, itu jadi dalam bahasa dan istilah seperti itu. Kalau penjabarannya kan gini Pak, kalau pada percaya adanya Allah, percaya dengan utusannya, syahadat dulu ya, percaya dengan utusannya dan seterusnya. Jadi arkanul imani sitatun tawir iman onan-onan ini kuah muslim. Ya tadi dibantah itu oleh orang MDA. Bila iman kuih percaya, ya iblis ya percaya. Apakah iblis percaya? Apa iman gitu loh, aku boleh patu kok boleh bener. Yang menarik itu ketika seorang iblis apa orang setan, mbah ini setan ya, iblis itu tidak beriman Adam sebagai khalifah. Hukumannya luar biasa hebat, dinistakan oleh Allah. Nah manusia tidak beriman pada Allah, masih diberikan nafas sehat. Ya, nah ini sebenarnya esensinya adalah tadi kesadaran diri bahwa kita itu sangat luar biasa dikasih angin oleh Allah, dikasih angin oleh Allah. Meskipun dosanya, kesalahannya itu lebih besar dari iblis. Oh, iblis kan hanya masalahnya tidak mau sujud saja, ya, yang manusia malah tidak percaya sama yang menciptakan. Ini lebih parah dibanding iblis. Tapi ternyata masih diberikan makna. Jadi permusuhan setan pada manusia itu sebenarnya rasa cemburunya pada manusia. Maka berbahagialah kita yang sedang dicemburui ini, yang disedang cemburui. Karena apa yang bisa kita banggakan lagi selain kasih sayang Allah? Karena sebenarnya permasalahan perdebatan iman tadi cukuplah dengan sadar diri ternyata setan saja yang tidak mengimani manusia, itu hukumannya luar biasa. Kita ya jangan sampai tidak mengimani Allah. Dan dia juga gentleman gini toh, bahwa iblis itu kan sudah, kalau kamu nggak mau sujud pada Adam, besok kamu masuk neraka kan itu. Dia malah oke, siap saya masuk neraka. Tapi izinkanlah saya untuk menyesatkan anak keturunnya Adam. Kayak di brand itu toh. Agar pikiran jahat di bumi setan itu. Jadi beda Pak antara setan dengan iblis. Kalau iblis itu jelas apa yang dia berlaknat Allah. Kalau setan itu sifat.
sifat untuk kejelekan yang menurut mengajak masuk neraka itu adalah setan. Sing terakhir ya. Sing wis usul saiki takon saiki sing arep teko ora takon mengko. Diganti liyane sing dulu. Sing liyane ora aman wektu. Biasa ngene lho, Pak. Dalam dialog interaktif ini kita dengan tanya jawab itu kan justru medhum masuk. Makanya aku pindah ke Mamat, dia kan itu tanya jawab seperti ini. Enak ngaji ini. Orang itu kamu talil. Halalayu halilu. Nah, tapi di bakas aku seneng kan tidak dijiwan. Orang tuh di bakas sih mereka. Dasarnya di dia tak sesuai cepat kepatan obor dah baru minta penjelasan Pak Ustaz itu tuh. Ya ketemu ketemu minta penjelasan tuh dia. Biar naik resep pun gak resep. Ayo tak. Tanggal 2 minggu lagi. Ini tanggal kita nih 27. 27 ya. Tadi di Waru ya. Di Jawa Timur. Kalau Pak Arman nanti ada acara siap misalnya di depan ya Pak. Ada pemberitahuan lebih lanjut di grup. Nah, esok sudah sedang pergi saya Pak. Waru ini aku nak empat mata bengi empat dia tabu juga tak tiba itu pak ke veteran jauh ya ini nanti kita urang nah kan gini berang ini ya kan di luar ya kontak baru bersama-sama kok ya. Ini kan nung sewu kita sebagai tamu kok mau dimanapun ya kita nung sewu ya niate nama itu nih lo nih nggak masalah makanya mantan kalau iya terima tamasya ya gitu om di aturan kalau saya jangkai lo wakil, jadi ini saya akeh ganjadani untuk pengembangan kita kepada Muhammadiyah itu harus begitu dan kalau bisa kepada seperti ini di rumahnya Pak Resma mengajak tetangga satu, dua, biar ada masukan ini Pak Putranya sudah yakin di Muhammadiyah istiqomah lah istiqomah semoga kita tutup nanti mudah-mudahan bermanfaat kita semua berkenan. Amin. Ada kekurangan.